Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khair ummatin ukhrijat linnas alladzina amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidinil misas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yawmaz zihham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yuna sayyidana Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa yaumil qiyam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amil fadhalih. Warzuqna fahman na'lamu bihi kaifan najik ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana baba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kurama al-izza wal ulama wal masyayikh wal habaib al-abajil wal amathil ala rasim mustasyarin PBNU yang hadir baik fisik maupun melalui Zoom atau TVRI, Ketua Umum PBNU Hadaratil Mukarram Profesor Dr. Gaji Said Agri Sirot, Bapak Sekjen Dr. Haji Hilmi Faisal Zaini, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. K.H. Nazaruddin Umar, para jajaran Suriah, jajaran Tanfidiyah PBNU, tak lupa Wakil Ketua DPR RI Gus Dr. Muhaimin Iskandar hadir di tengah-tengah kita, Bapak Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, Wakil Ketua MPR Bapak Jazilul Fawaid, dan semua hadirin hadirat, musyahidin musyahidat, mustarikin mustarikat, wabil khusus Yang Mulia Bapak Presiden RI Bapak Insinyur Jokowi Widodo, kalau beliau masih berkenan hadir di hadapan televisi atau Zoom atau yang lainnya, juga Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden. Alhamdulillah rentang waktu yang panjang 98 tahun usia Nahdlatul Ulama, bukan usia yang seperti anak kemarin di pertengahan banyak liku-liku yang dihadapi, peristiwa-peristiwa besar termasuk reformasi perpolitikan, bahkan berbagai peristiwa besar yang dialami. Alhamdulillah Nahdlatul Ulama tetap tegak, tegar, dan makin berkembang di berbagai negara, termasuk Afghanistan sudah lahir Nahdlatul Ulama. Bahkan di Malaysia pun, di samping PCI Malaysia ada Nahdlatul Ulama. Sebagai pertanda bahwa organisasi jam'iyah, diniyah, istimaiyah Nahdlatul Ulama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang disebut-sebut sebagai organisasi yang terbesar, organisasi sosial keagamaan yang terbesar seluruh dunia. Jam'iyah, diniyah, istimaiyah. Jam'iyahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, diniyahnya adalah Amar Ma'ruf Nahi Anil Munkar, ijtimaiyahnya adalah Mabadi Khair Ummah yang berpijak pada At-Tasamuh, At-Tawazun, dan pijakan-pijakan yang penuh dengan keseimbangan di dalam perjalanannya. Kebesaran ini harus kita jaga. Biasanya suatu organisasi kalau sudah besar terjadilah tabdir, terjadilah kemapanan. Di saat kemapanan itulah lahir kemunduran-kemunduran. Rasulullah telah menyatakan bada'ad din ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'ah.
فطوبى للغرباء الذين يخيون ما أمات الناس من سنتي الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Agama datang dalam keadaan gharib, asing, tidak ada yang mau mengenalnya, tapi pada akhirnya melalui liku-liku perjuangan 13 tahun, ancaman, tekanan, intimidasi, bahkan upaya pembunuhan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya terjadi peristiwa hijrah yang penuh dengan strategi yang sangat tinggi nilainya. 10 tahun di Madinah pun masih terjadi tekanan-tekanan. Saudaraku, ini memperingatkan kita bahwa perjuangan kita tidak pernah henti. Tidak boleh tidur. Justru di saat besar inilah banyak orang yang lupa dan lalai. Rasulullah menyatakan, ni'matani mabunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat. Kebanyakan mayoritas manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama as-sihhah, kemampuan dan kekuatan, single majority, terbesar dan mayoritas. Yang kedua al-faragh, kesempatan. Kekuatan ada, single majority, semua ia punyai, kesempatan. Ini kebanyakan kita lupa. Oleh karena itu, kita memperingati harlah yang ke-98. 2 tahun lagi kita memasuki gerbang abad pertama, melangkah masuk ke abad yang kedua. Tentu tantangannya lebih berat daripada abad yang pertama ini. Ada seorang hukama menyatakan, amrani la yuhaddatu lahuma watun biwiktatin illa idastawallaya waghalaba annaum indal infirat wal inkhitab inda qiyamil ummah la yash'uru bima illa idza ghalaba wastawallaya aw kama qala. Ada dua perkara mengancam setiap umat dan bangsa, setiap organisasi, manakala dua perkara ini sudah menjangkiti, mewabah bahkan sebagai pandemi, maka sulit dia akan bangkit hidup kembali. Apa dua hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan? An-naum indal infirat, tidur di saat dia merasa single majority. Tidur ogah-ogahan di saat dia mayoritas, di saat siap besar. Dengan anggapan, dengan duduk-duduk, dengan tidur-tidur, semua sudah bisa kita raih. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Yang kedua, al-inkhitat inda qiyamil ummah, kemunduran di saat umat yang lain sedang menata kemajuannya, menata jam'iyahnya, kita malah mundur. Ini adalah peringatan hadis dan qaulul hukama bagi kita semuanya. Harlah semacam recharging untuk memperkuat mentalitas kerohanian kita, merefleksi 98 tahun apa yang kita alami, pahit getirnya sebuah perjuangan sehingga sebesar ini adalah nikmat yang sangat besar sekali, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perjuangan 3 serangkai yang kita kenal, Syekh Al-Akbar, Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab Hasbullah, seorang yang cerdik, muharrik, banyak pikiran, banyak langkah-langkah yang berguna dan bermanfaat untuk kita. Banyak perjuangan peninggalan-peninggalan beliau, juga Mbah Kiai Bisri Samsuri. Jasa-jasa beliau itulah sehingga kini kita rasakan, kita tinggal memetik buah kebesaran ini, kehebatan ini. Semua orang memandang Nahdlatul Ulama, semua mata diarahkan kepada jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi jangan terkecoh, pandangan dan sorotan itu macam-macam. Ada pandangan yang karena kagum, kagum kebesaran dan ajaran daripada Nahdlatul Ulama. Ada pandangan yang dia cinta sehingga ingin dia ikut di dalam rombongan besar Nahdlatul Ulama. Ada yang mengawasi hanya ingin mengambil manfaat tiap 5 tahun sekali. Ada yang ingin menggantikan posisi daripada Nahdlatul Ulama. Istilahnya giliran, kapan
kita bisa mendapatkan giliran menempati posisi Nahdlatul Ulama di negara kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, sebuah istikharah yang penuh dengan riyadhah, tiga serangka inilah berhasil membesarkan Nahdlatul Ulama. Kita hanya sebagai penerusnya. Kita hanya menjaga kebesaran itu dan wibawa daripada Nahdlatul Ulama. Semua itu juga terinspirasi daripada Syekhana Khail bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliulah yang mengangankan lahirnya sebuah embrio Jamiatul Ulama. Layak beliau mendapat gelar pahlawan nasional. Bukan hanya layak, saya kira bagi yang memiliki kebijakan ada rasa kewajiban memberi gelar beliau sebagai pahlawan nasional. Saudaraku Nahdin Nahdiyat dimanapun berada, bahwa kebesaran yang pernah terjadi di dunia ini, hadarah atau peradaban yang pernah mengemuka hanya karena sebuah kesalahan atau dua kesalahan atau tiga kesalahan, mereka bisa hancur berkeping-keping. Bagaimana Al-Quran mengungkapkan, hampir semua disebutkan di dalam surat Al-Fajr mulai ayat 6-14. Disebutkan, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamudal ladhina jadbus sakhra fil wad. Wa fir'auna dil autad. Alladzina taghaw fil bilad faaktharu fiha alfasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Adakah hai Muhammad, engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah memberlakukan dengan kaum 'Ad? Ja'ala, pemberlakuan Allah ini karena ada sebuah aksi, ada sebuah tindakan, maka Allah menyambutnya, membalasnya. Bagaimana kamu tidak memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Irama dhatil imad, kaum Irom yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi, pencakar langit, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah ada di negara manapun. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah dengan kekuatannya pada saat itu. Wa fir'auna dil auta, dan Fir'aun yang kita kenal memiliki gedung-gedung yang tinggi, yang kokoh, benteng-benteng yang kuat. Tapi mereka-mereka itu adalah alladzina taghu fil bilad. Orang-orang yang sewenang-wenang baik dalam negeri mereka, menata bangsa mereka, umat dan rakyat mereka dengan memperlakukan tangan besi, pemaksaan. Umat menjadi bingung. Fa'aktharu fil fasad, dan mereka memperbanyak kehancuran, kerusakan di negara mereka. Akhirnya Allah memberikan sanksi. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Allah menurunkan pada mereka sawta 'adzab, cemeti siksaan. Inna akhdha rabbika 'alimun syadid. Di sini kita tahu bahwa mereka-mereka yang disebut dalam surat Al-Fajr orang-orang besar, negara besar, bangsa-bangsa yang besar, yang kuat dan kokoh, belum ada yang menandinginya. Bagaimana kita tahu Fir'aun? Tapi hanya karena dia melakukan yang pertama, kedzaliman, didalmaksakan kekuasaannya. Dzalim inilah sumber kegagalan, sumber kehancuran. Imam Ghazali dalam kitab At-Tibr Masbuknya menyatakan, dunia bukan negara, pernah dikuasai oleh orang Majusi, penyembah api, tidak kurang daripada 4.000 tahun. Bukan 10 tahun, 32 tahun, 4.000 tahun. Turun-temurun diakhiri pada Kaisar Anusirwan, yang di saat meninggalnya Rasulullah mengungkapkan bela sungkawa, ta'asaftu ala mauti arba'atin minal kufar. Anusirwan li adlih, wa Abu Talib bi birrih, wa Imri'il Qais li syi'rih, wa Hatim At-Ta'i li sakha'ih. Aku ungkapkan bela sungkawa kepada empat orang kafir. Anusirwan karena adil dan jujurnya, menjauhi kedzaliman. Dia orang kafir.
Abu Thalib, ada persengketaan, perkhilafan ulama al-sunnah tentang apakah muslim, apakah belum. Tapi dia pembelaannya kepada Rasulullah. Rasulullah mengungkapkan bela sungkawa. Lalu Imbir Ilqais, seorang syair jahili, syair-syairnya berisi keimanan, ketauhidan. Dia belum sempat masuk Islam, meninggal. Rasulullah menyampaikan bela sungkawa. Hatim At-Ta'i, seorang dermawan di zaman jahiliyah, tidak diminta pun memberi, meninggal, belum sempat masuk Islam. Akhirnya pun Rasulullah mengungkapkan bela sungkawa. Putranya yang bernama Adi sempat masuk Islam. Maka kitab-kitab Nahwu disebutkan bi'abihik tada adiyun fil karam wa mayushabih abahu famadolam. Dia mengikuti jejak orang tuanya. Kedoliman ini pangkal kehancuran. Yang kedua at-tughyan, sewenang-wenang, penekanan-penekanan, tangan besi. Yang ketiga al-fasad, kerusakan. Merusak ini bukan menghancurkan bangunan, tapi mengisi kemaksiatan, memperbanyak kedurhakaan, mungkarat dan sebagainya. Yang ketiga al-istikbar, kesombongan. Semua tadi telah diungkapkan di dalam surat Al-Fajr. Saudaraku, oleh karena itu harlah, sebagaimana keputusan muktamar adalah harlah pada tahun Hijri. Dan saat inilah kita alhamdulillah mendapatkan sebuah momentum yang besar. Semoga NU makin lama makin jaya, makin sehat, makin besar, makin perkasa, makin berwibawa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Semoga harlah ini menjadikan sebuah nilai tambah dalam kehidupan kita, kedisiplinan kita. NU menjadi organisasi yang penuh dengan kedisiplinan, nizamiahnya juga selalu proaktif. Apa yang terjadi tengah masyarakat mampu membaca, mendeteksi detak jantung umat, apa kebutuhan mereka saat ini. Demikian wa akhiran waffaqanallah wa iyyakum ila rasyad wa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.